Mau ngemil enak, scan aja pakai Motion Pay, diterima di semua toko seluruh Indonesia. Yeah. Ini nah, ada. Kalau ini memang agak well done. Aku cobain dari kentangnya. Tadi kentangnya apa ini, Lord? Itu perkedel yang nggak digoreng. Udah nih? Benar. Maaf ya kalau nggak enak hari ini. Tapi biasa dong. Ah enggak, kita nggak mau maafin ya. Iya, nggak dimaafin kalau nggak enak. Kita nunggunya lama chef loh. Chef itu dan memang bukannya perfect, always. Seorang juri itu kadang-kadang melakukan kesilapan. Kesilapan. Nah, itu kehilapan. Kehilapan. Kekesalahan dalam memasak terutamanya kan. Wow, ini enak kayaknya. Enak, enak. Buat plating nih, piringnya yang ini. Baunya sih oke ya, baunya ya. Plating-plating sama makan butter nih. Oh, itu benar-benar. Pandai ya, Esti, pilih plating. Iya. Butter terakhir ya, Lord, ya? Iya, butter always last. Kurang butter ya? Enggak. Oke, cukup. Oke. Enak banget nih, pas. Itu kita di rumah belum apa. Ini jalannya makan siang ya, jadi. Iya. Jadinya brunch, breakfast and lunch. Kentangnya itu yang gua selalu. Iya. Tadi pas makan gini, aneh gitu. Iya, kita buat kombinasi ya kayak gini. Mau telur gak? Enggak, ini bukan perkedel. Ini mac itu yang dari Bangladesh. Dari Bangladesh. Ngarang ya? Gak ngarang loh, benar. Emang ada mashed potato Bangladesh dari Bangladesh? Mashed potato. Ini lagi mau dibentuk. Ada. Bikin restoran tuh. Wow. Rasanya berubah-berubah. Menunya gak bakal sama. Tapi bagus buat restoran, bikin restoran signature. Yeah. Oke, okay, medium-medium rare dulu ya. You eat what I'm cook judulnya. Spesialis. Alright. Spesialis gimmick kayaknya. Ini yang rare dulu. Alright. Alright. Wah, Western ini kan teknik. Kalau Indonesia, Indonesia masaknya lama. Kalau Indonesia habisnya cepat, rempah. Kalau Western teknik. Kalau resep dia terlalu minim kan. Kalau kita tengok masakan Western tuh. Masakan Western masaknya cepat-cepat kan, jarang lama. Cuma kayak ini kurang gini. So gini coba dibalik tumpah nggak? Kayaknya udah nggak tumpah nih. Oh, gua ada air ini, ada air masuk lupa. Iya benar. Ada air. Kenapa? Kalau cream sauce itu memang gini, dia pasti akan memekat dengan cepat. Oke tuh langsung tuh. Udah terlambat, udah ada. Apaan? Tapi capek kita. Udah pakai air yang tadi, itu jam udah ada. Iya gak apa-apa, kesian coba. Cream itu mantep itu. Tambah aja dikit. Tambah loh. It's... Yes. Ini gak dipotong-potong ya dagingnya ya, biar cecet-cecet keren gitu. Enggak ya? Oh. Nanti kelihatan darnessnya salah. Harusnya danesnya gak benar nih. Ditutupin. Alright, let's go. Udah gak hidup. Udah gak ada nyawanya. Iya. Udah mati. Jamur kecemplung krim. Kirain konsep. Lord, itu kenapa yang ini diumpetin di bawah daging sih, Lord? Hah? Tadi kan udah dibilangin. Oh, itu bukan diumpetin di bawah daging. Tapi? Memang gitu, kalau serving kan gitu. Jadi kayak surprise gitu nih. Ya, veggie biasa di bawah daging. Oh gitu. Ya masa diumpetin? Barang enak. Itu kayak diumpetin kan? Kayak diumpetin apa? Yang ini. Oh iya, kenapa? Mana? Aku tanya kenapa? Kenapa salted mushroomnya di... Salted mushroomnya. Salted mushroom ya? Iya, salted mushroomnya nggak ditunjukkan ke dunia. Lord. Enggak, memang gitu. Gitu ya? Konsepnya gitu. Konsep, itu konsep. Dibilangin dia emang kagak bisa plating. Lihat aja plating dia kayak pasar malam. Oke. Alright. Ini banyak ya. Ini untuk saya sendiri ya. Pikiran buat tamu. Ini kan yang well done buat tamu. Ya, jangan pandai-pandai tukar plate ya. Iya. Ini kan punya tamu yang well done. Iya. Iya aja. Alright. 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 Saya
semuanya well done deh. Oke. Okay. Lihat aja nanti. Iya. Nanti mau ke mana, ayo. Mubazir ya, mubazir ya. Jangan taruh semua di situ. Oh. Itu yang di sebelah sana nggak kebagian. Oke. Okay. Aduh. Ini tinggal disiram sama mushroom sausnya ya, atau dipisah? Disiram aja. Disiram ya. Supaya ada lebih... Lebih apa ya? Pasti. Coba dulu ya. Jangan lupa. Nanti udah sampai di meja. Kurang enak. Asin. Iya bener. Iya. Ini kayaknya kurang enak nih. Melihat aja udah tahu. Keju, keju. Tambah krim. Enceran ya. Tambah krim. Ya bingung, bimbang. Nungguin ya. Nungguin dong. Susah gitu. Oregano-nya udah dikasih belum? Oregano. Oh my God. Gimana? Udah mau pick up? Iya kan? Pasti ada alasan yang hilang. Missing itu oregano yang gak lu kasih. Oke lah tuh. Gak apa-apa. Ditaburin di atasnya aja. Di atas mana? Di atas genteng. Oregano-nya. Oh iya benar juga ya. Iya kan? Smart, Esti ini makin lama makin pinter. Iya iyalah. Orang gue emang cuma bisa komentar kalau bahasa masakan. Oke. Aduh. Kurang berkesan. Oke, apa namanya, Lord? Apa namanya? Judulnya? Judul masakan kali ini? Oke, steak dengan kentang, perkedel, dan tidak digoreng. Gak kerobak. Oke. Kita ikut aja. Kita ikut aja ya. Dengan perkedel yang tidak digoreng. Dengan perkedel kentang yang tidak digoreng. Habis ini kita icipin, tetap di luar tadi. Bye. Satu-satu sudah dapat pinggannya berisikan steak. Walaupun tampangnya seperti nasi ramen. Ya, tapi ini menjanjikan kok, moment of truth ya. Moment of truth. Apakah ini makannya bukan acting ya, memang dalam. Makannya beneran. Kalau kayak gimana enggak apa-apa, santai. Rame banget ya di piring ini ya. Iya. Yeah. Dari looks-nya kita nyicipinnya bareng ya. Bareng. Okay. Bareng ya, biar kalau mual-mual bareng. Tapi baunya sih baunya enak. Oke, kita tengok dulu danes nih. Okay. Ya. Dagingnya ya. Ini nah, ada. Kalau ini memang enggak well done. Aku cobain dari kentangnya. Tadi kentangnya apa nih, Lord? Itu perkedel yang enggak digoreng. Wes. Benar kan? Ini pink. Iya. Iya benar. Rasanya berani.
Kalau ini medium well. Medium well. Kenceng banget. Masih lagi ada texture tapi kenceng banget nih. Kenceng banget. Mantep. Kalau ini this is well done. Terakhir. Kelingking nih, well done. Mungkin bisa di-describe detailnya rasanya gimana, Risti? Rasanya enak, herbs-nya berasa banget. Ya, enggak pelit-pelit kayak bumbunya gitu. Apalagi ya? Soto mushroom-nya aku suka. Iya, enak. Rempahnya berasa. Ternyata rasanya lebih meyakinkan daripada ngelihat masakan tadi. Jadi kayaknya masak yang penting yakin ya. Hmm. Nah, ini medium rare ya. Rare. Jadi masih ada pink di tengah ya. Tapi si perkedel ini kok menarik ya? Menarik, menarik ya. Kayak baru sekali makan steak bareng. Ini enggak sengaja ditemukan ya. Ketika dia mencembruskan potongan cabe ke dalam panci kentang ya. Benar. Kita semua shock tadi ya. Tapi ini si daun ketumbar ini justru bikin enak deh. Jadi kayak wangi gitu ya, Kak. Hmm. Boleh tuh dipraktekin tuh. Oke loh. Kentang, cabe, bawang putih, daun ketumbar, sama butter. Nih, jadi perkedel yang tidak digoreng. Namanya ala Lord Adi. Enak banget. Makasih loh sarapannya. Kayaknya kita bakalan sering-sering sarapan di sini. Iya, Kesel. Tapi udah, dengan demikian ketika walaupun tadi Risti sama Adi sempat sangat meragukan ya dalam cara memasaknya dia. Karena terdapat banyak sekali kekacauan ya. Betul, seperti air-air jamur tadi. Air jamur yang dia bilang katanya karena strong, ternyata karena jamurnya udah mau gosong. Ya. Ada juga jamur yang kecemplung di dalam. Iya, ternyata nggak kenapa. Nggak sengaja. Dan tiba-tiba dia bikin mashed potato, kasih cabe ya. Lagi cemplus aja, tapi hasilnya tidak mengecewakan. Tidak. Dengan demikian, apakah Anda juga mengakui kekaisaran Lord Adi dalam hal memasak? Aku sih oke, nggak tahu masalah. Alright. Karena udah alright.